Sejak hari pertama rilis, akhirnya The Love Story juga termasuk ke kategori most anticipated Indonesian movie yang telah lama ditunggu-tunggu kehadirannya. Yumas, jemaah. sorry saya nggak salah. Ini Akhirat merupakan debut penyutradaraan nanti. Film panjang Jason Iskandar Bersama studio Antelope-nya Yang selama ini lebih getol menelurkan Banyak judul film pendek setiap tahun Dibuka dengan opening scene yang hangat Akhirat berhasil menerbitkan Perasaan yang cukup optimis Namun belum setengah durasi berjalan Directing Jason dan iringan scoring yang tiada henti Terutama di adegan rumah makan padang Membuat bagian awalnya terbata-bata Dan jauh dari persuasif. Meski adegan kursi taman sebelum plot point 1 Akan dengan mudah membuat siapa Apapun trenyu yang diramu Jason dengan sangat telaten. Namun yang kemudian menghianati ekspektasi penonton Terutama dengan banyaknya setup potensial yang sayangnya diabaikan begitu saja Adalah keputusan Jason dan naskahnya dalam memenangkan kedua belah pihak Dengan menghadirkan alternatif alam bakat dalam balutan fantasi kental Yang tidak mendarat dimanapun alih-alih terasa asing dan berjarak Meski hal tersebut sebenarnya dengan mudah bisa dimaafkan Namun semakin dijermuskan oleh paruh kedua dalam hadirnya realitas pancarona Yang jujur saja terasa of nowhere dan disjointed, terutama dengan banyaknya subplot supporting karakter yang tidak banyak berpengaruh pada kedua lead cast kita, buruknya logat Jawa, Rafil Prasetya, dan plot timur mentari yang secara harfiah terhenti dan jalan di tempat. Walaupun Verdi Sulaiman masih sedikit menyelamatkan dengan menghadirkan percikan yang sangat hidup, Adipati Dolken dan Dela D'Artian beruntungnya masih sanggup menghadirkan chemistry yang cukup, meski entah bagaimana, Della masih sulit mengimbangi performa Adipati yang jauh lebih kasual dan santai. Overall, Nonton atau Skip penuhnya berada di tangan kalian. Namun akhirat A Love Story masih sanggup memberikan bagian awal dan akhir yang cukup emosional. Meski closernya masih akan lead astray penontonnya, terutama soal spekulasi body swapping. Begitu juga babak keduanya yang seolah-olah berasal dari film lain. Jangan lupa klik like dan subscribe, boleh setuju boleh tidak.